Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masak lagi ya. Menu hari ini ada tumis sayur kol sama daging ayam cincang. Dan di sini bahannya sudah siap semua. Kolnya sudah dicuci dan bumbunya pun sudah diiris-iris. Nah, ini sayur kolnya. Dan ini daging ayam cincang yang sudah dibumbui ya. Dan ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, sama ebi atau udang kering. Dan di sini ada daun bawang. Nah, sekarang langsung saja. Pertama, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya ya. Tumis sampai harum. Lalu masukkan daging ayamnya. Dan tumis sampai daging ayamnya matang ya. Lalu tambahkan sedikit garam. Tumis sampai ayamnya matang. Lalu masukkan sayur kol. Lalu tambahkan sedikit air. Tambah sedikit gula. Tambahkan kaldu bubuk. Lalu tumis sampai matang ya. Dan bumbunya tercampur. Sekarang tutup sebentar ya.
biar matangnya sempurna. Nah, sayur kolnya sudah matang ini ya. Terakhir tambahkan daun bawang. Nah, sayur kolnya sudah mateng ya. Matikan apinya, lalu angkat, sajikan. Angkat, taruh di piring. Nah, tumis sayur kolnya sudah siap dihidangkan. Seger banget dan gurih banget ini ya. Ya udah, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, dan yang mau mencoba silahkan dicoba menu sederhana ya. Bahannya mudah didapat, cara masaknya pun sangat mudah. Dan sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.